Real Madrid agungkan Jude Bellingham. Zidane hampir dikorbankan. Real Madrid sudah mulai mengagungkan Jude Bellingham hingga hampir mengorbankan legenda klub, Zinedine Zidane. Jude Bellingham dengan cepat langsung mendapatkan status terhormat di Real Madrid. Kedatangan sang gelandang menjadi salah satu berkah terbesar Real Madrid pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Berkat Jude Bellingham, Los Blancos tidak perlu takut kekurangan sumbangan gol. Dalam 16 laga di semua ajang musim ini, Bellingham sudah mencetak 15 gol. Catatan tersebut melebihi rekor milik dua legenda klub, Alfredo Di Stefano dan Cristiano Ronaldo. Pencapaian tersebut kian luar biasa jika mengingat Bellingham masih berusia 20 tahun. Kemampuan Bellingham bisa melebihi tugas utamanya sebagai seorang gelandang. Berkat prestasi tersebut, Bellingham mulai dibandingkan dengan banyak legenda klub. Yang terbaru adalah Zinedine Zidane, yang memiliki nomor punggung sama dengan sang gelandang. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, bahkan tidak menolak perbandingan tersebut. Bellingham memiliki kemampuan yang tidak ada di Zidane, kata Ancelotti seperti dilansir bolasport.com dari Marca. Namun, Zidane juga punya kemampuan individu yang tidak seperti Bellingham, ucap pelatih asal Italia tersebut. Ancelotti mengakui bahwa perbandingan kedua pemain ini terasa tidak adil. Keduanya hadir di generasi yang berbeda dengan tuntutan yang tidak bisa diperbandingkan. Bellingham yang hadir pada era sepak bola modern dinilai lebih komplit dari seniornya. Untuk menaklukkan sepak bola modern, pemain perlu memiliki kekuatan fisik yang kuat. Mereka dituntut untuk bisa menutup area permainan dari berbagai lini sekaligus. Zidane tidak mendapatkan tugas seperti ini meski dia tergolong pemain yang luar biasa. Pada akhirnya, kedua pemain ini sama-sama memiliki kemampuan olah bola di atas rata-rata. Real Madrid pun pantas merasa beruntung dengan kehadiran dua pemain ini.